Pelatih FK Senika memuji mental Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan untuk mendapatkan hasil imbang 3 sama di kandang AS Trenčín. Pemain muda Indonesia Egy Maulana Fikri terus menancapkan kukunya di sepak bola Slovakia. Egy Maulana Fikri baru saja bergabung dengan klub Liga Slovakia FK Senika pada bursa transfer awal musim ini. Sejak saat itu Egy Maulana Fikri sudah mengantongi 2 penampilan untuk FK Senika di Liga Slovakia 2021-2022. Yang terbaru, Egy dimasukkan sebagai pemain pengganti saat FK Senika menahan imbang AS Trenčín pada hari Sabtu 18 September 2021. Satu-satunya cara agar klubnya bisa meraih kemenangan adalah menjadikan Egy Maulana Fikri sebagai starter. Hal itu bisa dicoba pelatih FK Senika Pavel Suter di saat menghadapi Nafta Gebeli pada tanggal 22 September 2021. Kita doakan saja semoga Egy Maulana Fikri bisa mendapatkan jam terbang yang banyak di Liga Eropa.